Sandman merupakan musuh atau lawan dalam film Spider-Man 3 yang diperankan Tobey Maguire. Merupakan musuh Spider-Man yang berbentuk pasti diperankan oleh Thomas Hayden Church sebagai Flynn Marko atau Sandman. Terbuatnya Sandman ini terjadi karena ketidaksengajaan dikarenakan Flynn Marko ini ingin menemui anaknya yang sakit. Marko melarikan diri dari penjara. Saat pelariannya, Marko berlari dan masuk ke sebuah lubang besar yang membuat dirinya menjadi manusia pasir. Mulai saat itu, Marko mempunyai kekuatan bisa merubah dirinya seperti pasir. Marko melakukan perampokan pengiriman uang suatu bank dikarenakan kebutuhan anaknya yang sedang sakit. Sandman merupakan lawan Spider-Man yang tidak terkalahkan. Dikarenakan Sandman satu-satunya lawan Spider-Man yang tidak mati. Menurut kamu, siapa lawan Spider-Man yang terkuat?